Yung, kejepit. Oh, perlu mana kena sapet? Mantap, Mak. Mantap, Mak. Bener, kan? Mas Gurun, kalau kau bisa jawab pertanyaan Papa, Papa kasih duit 1 juta. Ya, cepat. Nah, berapa jumlah rambut di ketek Mama? Lah, kayak Papa ngerti. Yaudah, sekarang pertanyaan kamu ke saya. Berapa jumlah? Malah, celah. Apa? Berapa jumlah Mama? Jumlah Mama apa ya? Satu lah. Jumlah Mama satu lah. Tuh, ya, tuh. Terus? Berarti Papa pintar kan, kau bayar aku 1 juta. Emang aku bilang gitu. Ya begitu. Yang aku ngeprimen. Coba kau pertanyakan sama Papa, Papa bisa jawab semua. Oke. Oke. Duduklah. Terluar. Ya. Duduk yang benar. Jangan Papa yang didudukin, namanya Papa di sek-sek dah. Ayo pertanyaan sama Papa, Papa pasti pintar. Bentar. Kesuain mikir ya, gila udah jawab nol. Lagi loading kok. Cuen. Kucing tuh, kucing pucil itu tidur di itu dan buka lemari yang di sono. Enggak, belakang kok dikunci. Enggak, ya yang kecil saya taruh belakang. Ini maksudnya nggak dikunci, jadi dibuka nggak dia. Ini aku punya bukan? Punya aku mana? Cincinnya aku harganya berapa? Yang pertama kali beli. Pertama kali beli? Iya. 100.000 lebih. 100.000 doang. Enggak 1 juta, 200 juta. Ya, Papa itu jawab sudah betul 100.000 lebih. Apa iya? Iyalah. Enggak 100.000 lebih, berarti 200. Iya, bisa lebih dari 100 pokoknya. Berarti Papa betul. Pintar kan Papa jawab? Nah sekarang saya tanya sama kamu. Oke. Berapa banyak bulu alis Mama? Alis Mama. Pasti nggak bisa jawab. Satu lebih. Salah. Lebih dari satu berarti. Ya enggak. Ya enggak. Papa bayinya salah. Salah. Ya udah, berapa rambut ya Mama? Mama, 3.421. Alah, kalau nggak percaya kamu hitung sendiri. Ma? Ya udah, berarti Papa bener lah. Ya aku tanya apa lagi? Berapa Suen. Gak apa-apa, mau tidurlah. Kamu capek mungkin. Seharian angon bebek. Suen pertanyaan besok. Oke. Papa tayang. Tayang. Papa yang kayak rubah huruf D jadi A plus. Bisa. Oh ya, komprime. Tulis. Tulis. Ane A kecil apa A gede? A gede tambah plus. Ya gampang, dengan tulis A gede plus. Ele. Tulis D. Plus, tulis A sama plus. Kan dilingkarin. Sekarang saya tanya sama kamu, mata Mama ada berapa? Dua. Kamu hitungnya dari mana?
Satu, dua. Yakin? Kamu lihat tuh di sini. Sini lihat, nih. Lihat. Masih ada dua lagi tuh di sana. Ada. Di kaca itu, di kaca tuh. Coba lihat tuh. Itu kan di kaca. Iya, jadi ada empat. Ya, enggak. Empat lah. Kalau ini aku sama papa berarti empat. Iya lah, itu kamu lihat tuh di kaca tuh. Iya. Nah, ya, kan? Jangan diganggu mamanya biar mau tidur. Kamu setiap kali mama ngantuk diganggu terus. Iya. Nih, mama tidur. Apa ngana? Hah? Apa ngana? Nih, nih mama mau biasa tidurnya kan begini. Nah, begini ya. Saya udah hafal betul deh kalau udah tidur begini sudah sangat nyaman. Nah, dikasih bakso juga nggak mau. Ini masih bisa jawab juga. Nasi padang memang melek. Gara-gara tidur begini tuh ya, kalian sakit kemana? Nah katanya sakit karena saya yang tindihin. Lah iya justru itu. Nah kan kamu tidur kalau begini kan saya nggak tindihin. Saya kan samping begini tetap terus. Itu mungkin faktor kamu kecapean juga kali mah. Oke, lain kali kalau kerja jangan sepenuhnya kerja, sambil main-main saja. Betul enggak, Tas? Heeh. Iya, betul. Oke, kamu situ, Tas. Aku sini ya. Ini bantal aku lah, yang lembut. Tas, kalau kamu bisa ngitungin nih, Tas. Bisa pas jumlahnya. Tak kasih, Wit. Hah? Kamu nih, Tas? Mari nih, gue. Udah sana kamu tidur. Jangan ganggu mama. Ini bantal ini. Ini bantal. Itu bantal yang keras, bantal aku. Saya heran kalau pakai bantal lembut itu di apa namanya? Di badan, di kepala enggak segar. Desak. Oh, ini begitu aja. Hah? Sakit kalau misalnya nyentuh kerasan. Mas dia bilang gak enak yang itu, yang apa sih? Gak terlalu empuk. Udah, Tas, tidur, Tas. Udah lah, tidur. Korok lah. Biasa lu pengen ngerti-ngerti, kok nyungsep, habis miring. Leh, kan gue kan. Tapi ya. Orang apa-apa? Gelap. Kalau aku sering ngeliatin mama itu dari masih melek sampai mama tuh sampai mangap gitu. Orang yang paling gampang tidurnya mama. Ya, Tas. Di bangku nonton TV tidur. Masak sampai gosong. Dulu masak ketan, Tas. Sampai jadi areng semua itu ketan satu panci. Janganlah jadi cetak-cetak loh. Jadi masak ketan, Tas, ditinggal tidur mamanya, ditinggal rebahan merem. Terus seruangan kan penuh asap jadinya. Astaga, kok gak ketinya mpoh. Balik mana? Eh? Masih temen gue. Balik mana? Oh. Kucing, Ma. Beli kan rumah nenek. Oh, tuh. Jangan diganggu, mamanya udah mau tidur, Tas.